Pertama, mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka. Berdasarkan peraturan KABA nomor 1 tahun 2022 tentang standar operating prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana pasal 1 angka 20. Kemudian kedua, rehabilitasi nama baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!